Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau rescue anak kobra lagi nih. Kobra yang kemarin di konten sebelumnya itu udah saya lepas, cuman nggak sempet saya bikinin konten. Nah, saya dapat lagi kobra yang lainnya, anak-anakan kobra yang lainnya. Dan kebetulan emang bulan-bulan ini tuh banyak ular-ular kobra pada menetas. Nah, bakal banyak lagi anak-anakan kobra yang akan saya rescue. Seperti dia salah satunya. Saya bawa-bawa dia dari rumah. Tadinya udah di karantina dulu sebelumnya seperti ular deh. Mungkin saudaranya dia yang kemarin. Saya bawanya cuman pakai botol aqua karena biar lebih praktis, namun udah dibolongin. Kita lepas aja dia sekarang. Saya udah cukup jauh dari pemukiman warga dan tempatnya mungkin lebih terisolasi lagi sekarang, lebih bagus. Lebih padat lagi pohon-pohonannya. Kobra Jawa. Lihat, dia punya motif V di belakang tubuhnya ketika mengembangkan lehernya. Kita akan merilisnya di sini atau merescue-nya di sini. Dan jangan lupa kita bawa pulang juga botolnya karena plastik membahayakan buat tanah. Lepasnya aman ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak ada konflik lagi dengan manusia. Sana pergi. Oh, bagus man. Fi. Fi. Sana. Sana. Sekarang kita keluar lagi dari tempat ini man. Aduh, tadi lo tonton lagi man. Susah. Gila ya kan. Tempatnya benar-benar padat. Udah pokoknya bagus. Sampai sini dulu rescue si anak-anak kobra lagi. Tunggu ular-ular yang akan saya rescue lainnya. Mungkin bakalan ada lagi anak kobra yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat alam.